Jelang HUT ke-79 RI PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadingsih bagikan bendera gratis ke pengendara di kawasan Tugu Kerisi Ginjai. Hal ini dilakukan karena dengan adanya bendera ini di kendaraan mengingatkan akan pejuang pahlawan merebut kemerdekaan. Jelang HUT ke-79 RI, penjabat Wali Kota Jambi bagikan bendera gratis ke pengendara di kawasan Tugu Kerisi Ginjai pada Senin 5 Agustus 2024. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan bendera gratis ini dibagikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4. Pemkot Jambi dan Forkopimda membagikan bendera pada pengendara roda 2 maupun roda 4 secara gratis, yang berjumlah 3.500 lebih. Sementara itu, pembagian bendera gratis ini sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk membagikan 10 juta bendera se-Indonesia, termasuk semua kabupaten kota se-Indonesia membagikan bendera dalam gerakan 10 juta bendera gratis ini. Teman-teman, hari ini agenda kedua saya, nanti kita harus memasang Dengan pembagian bendera gratis ini, Sri berharap agar dapat mengingatkan kepada perjuangan para pahlawan terdahulu. Dengan adanya bendera ini di kendaraan mengingatkan akan perjuangan pahlawan kita. Bagaimana merebut kemerdekaan? Jadi kemerdekaan ini jadi jangan disia-siakan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.